Halo teman-teman, balik lagi di channel Planara Studio bareng saya Aris Setiadi. Di video kali ini saya mau unboxing hang-on filter Jebo 502. Sebelum kita unboxing, saya mau kasih waktu buat teman-teman selama 10 detik buat subscribe channel saya, oke? Di depan kita udah ada filternya, hang on, Jebo 502 Waterfall Style Bio Filter. Oke. Ini saya beli di Anggrek Aquarium Bandung, di Jalan Anggrek, makanya namanya Anggrek Aquarium. Saya belinya harganya, di sini masih ada labelnya, seharga Rp97.500. Nah, di sini ada hologram, jadi ini asli, ada nomor registrasinya. Kemudian nah di sini ada fiturnya juga. Nah, ini buatan Cina, ada penjelasannya ya, peringatan juga, ada bahasa Inggris sama Cinanya. Oke, kita coba buka aja ya. Ada apa aja di dalamnya? Ada book, manual book sama kartu garansi. Garansi card. Kemudian ada tanknya, filter tanknya. Buka ini apa aja namanya? Kita baca di manual, Bu. Oke, yang pertama filtration tank. Nah, filtration tank tuh ini ya, bodinya. Made in China, Jebo 502 Waterfall Style Bio Filter. Kemudian nomor 2-nya ada plugnya, ada colokannya. Kemudian yang ketiga water pump. Nah, water pump tuh ini ya, mesin model, yang di bawahnya ada keterangannya. Model 502, ini listriknya, powernya 5 watt, flownya 450 liter per jam. Do not run dry, nah, jangan dinyalakan kalau keadaan kering gitu. Kemudian apalagi, ada intake drive tube. Nah, intake drive tube tuh ini nih. Nah, ini juga intake drive tube nya bisa dibuka. Dilepas. Kemudian cara masukinnya, ini mesti dot ini mesti pas sama ini ya tuh, biar gampang, kalau enggak susah masuknya. Nah, mesti masuk ke sini ya, ada alurnya. Kemudian yang kelima, stand off. Nah, ini jadi biar mau berdiri atau mau agak miring, nyetelnya di sini, ini bisa diputer-puter ya. Jaraknya masih gimana, masih gini. Oke, itu tadi stand off nya kemudian yang keenam ada intake bending tube tuh yang ini ya, intake bending tube. Nah, ini masih di isolasi ya, jadi kita coba buka ini, yang masih baru ya kelihatan. Nah, ini namanya intake bending tube. Ini bisa dilepas juga ya. Nah, intake bending tube nya tapi ini harus dilepas dulu si filter foam. Nah, ini bentuknya intake bending tube ya, mesti pas. Di sini ada buat on off nya juga, bisa diputar. Cara pasangnya gampang. Ini mesti pas sama mesinnya ya, mesin yang di dalamnya. Kalau udah pas, pasti ininya lurus. Ininya lurus. Nah, ini bisa on off-nya.
Kemudian ada filter foam. Nah, filter foam ini di belakang, di dalamnya ada apa ya, kayak karbon aktif gitu. Nah, bisa buat nyaring kotoran. Oke, yang terakhir ada filter top cover. Nah, ini buat nutup biar nggak ada debu masuk. Nah, itu penjelasannya. Sekarang kita coba pasang ya. Kita pasang. Nah, ini saya pasang ini ya, gampang sih, udah ada alurnya. Kalau susah berarti belum masuk, kalau nggak pas berarti nggak masuk. Nah, udah lurus ya. Udah. Kemudian kita pasang strike tube-nya. Agak-agak susah ya. Jadi pasang, sekarang pasang tutupnya. Ya. Oke. Nah, gampang ya pasangnya ya. Sebenarnya itu adanya di sini penjelasannya ya. How to use waterfall style biofilter. Nah, di sini bahasa Inggrisnya ya, nomor satu pastikan si filternya enggak bocor gitu ya, enggak retak. Kalau ada keretakan, teman-teman bisa kembalikan ke penjual. Ini kan ada kartu garansinya juga ya. Kemudian yang kedua, kalau mau pakai, bersihin dulu filter foamnya ya, bersihin dulu pakai air bersih itu belum dipakai. Nah, setelah dibersihin, masukin lagi ke si ke tanknya, filter tank. Yang ketiga, itu ya tadi masukin, kemudian pasang aja di langsung pasang di akuarium, mau di samping atau mau di belakang gitu ya. Kemudian setelah itu, nah ini yang pentingnya biar awet gitu ya. Sebelum dicolokin ya, sebelum dicolokin ke listrik, pastikan si filter tanknya ini terisi dulu sama air, jadi jangan kering pas nyolokinnya. Kalau udah diisi air, baru kita boleh nyalain, dicolokin ke listrik. Karena kalau enggak nanti gampang rusak gitu kan. Nah, setelah dicolokin ke listrik, di sini ada terangannya, tunggu sampai 20 detik. Nah, nanti airnya akan mengalir gitu. Oke. Mungkin itu yang bisa saya bagi di video unboxing hang-on filter kali ini. Nah, saya di sini nggak akan nyobain nyolokin ya, karena nanti saya akan bikin video selanjutnya di compare dengan filter lain. Oke. Jangan lupa buat like videonya, kemudian kalau ada kritik dan saran, teman-teman bisa komen di bawah. Jangan lupa buat share juga ya ke teman-teman lain, yang biar teman-teman yang lain pada tahu. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe channel saya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Keep sharing, keep learning, keep growing.